Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Taufik di Scrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya, teman-teman. Amin. Nah, di video kali ini gua bakalan nge-reveal suara Suzuki Satria F150 setelah pemakaian sekitar 9 tahunan ya, teman-teman, karena motor ini udah cukup berumur nih. Suzuki Satria F150 Karbu tahun 2014. Nah, jadi gue bakalan reveal atau ngedengerin suara atau kondisi suara motor ini setelah pemakaian 9 tahunan ya, teman-teman. Dan apa aja sih yang perlu dibenahi? Kalian bisa bantu komen di kolom komentar nih, teman-teman. Oke, without any further ado, langsung aja kita nyalain nih, teman-teman. Kurang lebih seperti ini suara Satria F150 setelah pemakaian 9 tahunan ya, teman-teman. Dan kalau ada trouble, kalian bisa bantu di kolom komentar. Dan masalah yang pernah dialamin di motor ini paling pada saat ganti header knalpot atau pipa knalpot nih yang ampedol. Dan itu diganti gara-gara header atau pipanya bocor, cuy. Ya, selebihnya motor ini masih standar dan ada suara kasar dikit ya, teman-teman. Tapi ini nggak dikit sih, ini lumayan. Entah itu tensionernya atau apa, kalian bisa bantu gua di kolom komentar ya. Menurut kalian apa aja sih yang perlu dibenahi di motor ini nih, teman-teman? Oke, itu aja. Videonya cukup singkat nih, teman-teman.